Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Lihat showroom ini, tapi pengen tahu seperti apa sih, kok kayaknya banyak banget mobilnya dan mewah-mewah. Seperti apa fasilitas yang diberikan dan kualitasnya dari mobil-mobil ini. Ayo sama-sama kita lihat ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tugas TV dimanapun anda berada. Kebetulan saya tadi lewat dari PCI Cilegon, ada sebuah showroom di sini, namanya showroom Talenta. Saya lihat-lihat mobil, ternyata di sini harganya luar biasa keren-keren, dan memang mobilnya pun fasilitasnya dan kualitasnya sangat keren. Daripada penasaran, langsung aja kita tanya di sini. Kebetulan ada orang penanggung jawabnya yang di sini. Langsung Bang Edi, selamat sore Bang Edi. Selamat sore Bang Wahyu. Bang, sore ini Bang, mau nanya sedikit ya. Dikasih saya lihat-lihat mobil di sini. Iya. Jadi gini Bang, saya mau nanya sedikit. Kalau bisa perkenalan dulu Bang. Oh iya. Nama saya Edi. Bang Edi sebagai pengelola di sini. Iya. Bang, kalau saya boleh tahu nih Bang, ini kan PPKM darurat ya Bang ya? PPKM darurat ini ada nggak sih dampaknya kepada penjualan mobil yang selama ini, satu bulan ini ada nggak dampaknya Bang? Ada gitu, otomatis. Ada ya. Alhamdulillah, karena kita memang uangnya, modal dari ownernya adem ya. Kita nggak tunggu target, jadi ya dikasih rezekinya aja sama yang di atas udah gitu. Jadi kita nggak ada beban ke bank atau kemana gitu. Terus kalau boleh saya tahu Bang, itu harga mobil di sini tuh dari harga berapa Bang? Dari harga berapa sampai harga berapa? Varian dari ini kayak itu Karimun tuh yang murah tuh, ya, 75 ya. Sampai yang harga 400 lebih. Oh ada ya? Ada. Kita masih ada di belakang tuh Fortuner TRD sama Fortuner TRD yang kick sensor. Oh, ya. 2020. Itu pun dengan DP-nya pun bisa ya? Varian. Bisa kita bantu lah dapat. Terus apa syaratannya itu Bang, kalau boleh tahu apa aja Bang? Yang pasti KTP harus clear, cek BI, itu yang utama. Oh, jadi memang sahabat Tugas TV di sini harus apa, B checking, KTP harus clear, tidak pernah ada masalah. Iya. Stasiun lain. Terus abang nggak pernah bang ada yang beli mobil terus abang kasih souvenir, misalkan salah satu apa hadiah lah gitu dari si pemilik, yang pembeli mobil ini, pembeli. Enggak sih, enggak ada. Kadang-kadang mereka ada yang minta sarung. Tapi dikasih ya? Kita kasih. Memang ada souvenirnya sama Tugas TV. Yeah. Sudah kualitasnya bagus. Terus juga memang diberi souvenir. Iya. Yeah. Kan kaca film. Kadang-kadang kita juga kebetulan buka variasi di jalan kita. Galilea variasi. Terus untuk garansi, Bang? Garansi, kita nggak ada garansi ya, cuman balik lagi ke moral. Oh, saya orang beli mobil satu bulan udah rusak kok, kita jadikan. Oh iya. Sama baik juga kualitas. Oh. Jadi memang di sini sahabat Tugas TV memang ada tingkat emosional yang bagus ya dalam ketika sudah beli mobil di sini, insya Allah jadi keluarga ya Bang ya, artinya pasti. Kita sudah perjualan begitu. Ya, jadi nggak perlu kaku ya, nggak perlu kaku. Tinggal ada kerusakan apa, tinggal langsung konsultasi dengan Bang Edi. Terus Bang, kalau boleh nih kasih saran buat teman-teman, closing statement. Iya. Buat para pengusaha lainnya, dengan adanya PPKM ini jangan mundur lah gitu, gimana? Iya. Gimana kasih sepasang. Ya, pokoknya buat teman-teman lah, sama-sama usaha mobil, pokoknya apapun yang terjadi kita tetap berusaha. Ya, karena insya Allah rezeki masih. Ini mobil yang saya naikin ini adalah mobil Pajero Dakar 2019. Nah ini kalau ini di harga berapa Bang? 485 lah. 485, masih bisa fleksibel dong Bang, masih. Kalau bisa datang sini langsung kilometer 17.000. Lihat kilometernya pun
17.544. Masih garansi resmi dari Mitsubishi. Masih ada garansi resmi dari Mitsubishi. Nah itu kenapa saya bilang sahabat Tugas TV, di sini memang fasilitasnya pun, kualitas dari mobilnya pun bisa terjamin. Terus ini untuk kredit berapa nih Pak? DP minim itu minimal 150. DP minimalnya 150 juta. Dan ingat sahabat Tugas TV, jika pengen DP di sini harus pay checking-nya clear. Bagus, tidak ada persyaratan utama. Bang, boleh lihat mobilnya, Pak? Boleh, silakan. Apa nih, Pak? Ini HRP ACPT Matic 2015. Tahun 2015. Nah, kalau ini berapa? Kita masih buka harga 200 sih, masih bisa. 200 masih bisa nego sahabat Tugas TV, lihat bersih ya. Semua luar biasa ini. Seperti abang ini yang punya mesin. Terus Bang, ini DP berapa Bang? DP 45 sampai 50. 45 sampai 50 juta. Kalian sudah bisa punya mobil yang mewah dan nyaman pasti. Pasti dijamin. Dijamin nyaman. Jamin. Terus ditambah lagi kalau saya misalkan nih saya beli ini Bang, dikasih dong ini, boleh minta dong Kak? Boleh. Luar biasa sangat gusti. Dapat lagi tuh. Ini gampang. Saya belum belinya pun udah dikasih diming-mingin. Apalagi saya beli kan. Oke, sahabat Tugas TV, kita lihat yang lain. Oh, DP berapa? 45 tadi. 45 sampai 50 bisa. 45 sampai 45 sampai 50 juta. Dengan bechecking yang clear. Iya, dengan bechecking itu saya, wajib syarat. Saya pengen lihat yang murahnya dong Bang Edi, biar boleh. Ada sahabat Tugas TV ada yang pengen terjangkau nih. Oke, siap. Oke, siap. Ada itu Ayla, Agila. Nah, kita lihat Agila apa? Agila. Agia. Agia, ayo sahabat Tugas TV. Baik, ini sahabat Tugas TV, ini yang saya bilang sama Abang Edi, ini mobil yang murah DP-nya, kita tanya. Nah, kalau ini Agia, lihat dalamannya, bisa lihat sahabat Tugas TV ini dalamannya. Ini yang Matic 2014, tipe G yang nomor. Kalau ini DP berapa Bang, bisa Bang? DP 12, 13, sampai 15 lah bisa. Aduh, 12, 15 ya Bang? Oh, angsuran sangat terjangkau. 12, 15 juta? Iya. Itu udah bisa kebeli mobil nyaman. Nyaman. Makanya sahabat Tugas TV, daripada penasaran datang ke sini langsung, ini 15 juta bisa beli mobil ini. Bisa nggak kehujanan, nggak kepanasan. Nggak, panas nggak kehujanan. Angsa nggak kayak angsa ninja. Saya adanya 9.000 Bang. Waduh. Masih kurang. Dulu, Bang, ya. Iya. Oke sahabat Tugas TV, ini ya. Teman-teman sudah lihat dia dalamannya. Tuh, masih mulus. Jadi memang kualitasnya, kualitas diutamakan ya Bang? Diutamakan. Kualitas. Cuma namanya second ya pasti minus-minus sedikit, wajar lah. Itu wajar lah Bang. Second ya Bang? Iya. Kalau baru minus nggak boleh Bang. Iya. Oke sahabat Tugas TV, itu tadi beberapa mobil yang sudah kita lihat. Karena banyak banget mobil di sini. Ada Mercy juga ada di sini. Terus juga ada Fortuner yang tahun berapa ini Bang? 2010 juga ada. 2018, 19 ada di belakang. Oh, cuma masih ada di belakang, Pak? Ada, masih ada. Jadi banyak banget sahabat Tugas TV. Jadi saya lewat di sini itu belum apa-apa. Ternyata masih ada di belakang. Jadi nanti kita pengen tahu seperti apa bonusnya yang didapat kalau beli mobil di sini. Nanti kita ngobrol sama-sama sama Abang Edi. Makasih banyak Bang Edi. Tadi saya udah lihat mobilnya. Saya dikasih lihat mobilnya. Siap. Nanti saya boleh lihat-lihat lagi ya, Bang. Boleh. Oke, sahabat Tugas TV, itu aja. Nah, tadi jangan lupa. Kalau boleh tahu, Bang Edi, satu lagi. Ini alamatnya di mana Bang ini? Di Jalan Raya Cibeber. Jalan Raya samping Tunas Toyota, samping pom bensin SPBU. Bisa sebutkan nomor telepon yang bisa dihubungi Bang ini? 0859-7299-6976 atau 0812-12-88-1364. Dua-duanya plus nomor WA itu. Jadi sahabat Tugas TV, nanti jangan lupa nanti di bawah sini ada top, kalau pengen ambil mobil di sini dijamin kualitasnya bagus dan bergaransi tergantung tadi ya Bang Edi ya, keluargaan ya. Ada juga souvenir yang diberikan oleh Bapak Edi ini. Baik, itu aja sahabat Tugas TV. Jangan lupa kalau mau beli mobil datang ke showroom Talenta yang berada di Jalan Raya Cibeber samping Tunas Toyota. Itu aja informasi kali ini. Saya Wahyu Firmansyah, salam Tugas TV.